Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi anda di dalam channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa anda untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification. So, hari ni aku dekat MRT ni. Sekarang ni dekat stesen Bandar Tua Saint On. Hari ni aku naik train pasal motor tak ada. Motor aku baik, kalau kau tengok dekat video last tu aku dah buka pay lagi. So tak ada motor lah sekarang. So hari ni aku naik train. Aku naik train daripada Taman Tun Dr. Smile tadi. So sekarang ni aku berada dekat Bandar Tua Saint On. Aku akan drop sampai ke Kajang lah. Dekat Kajang nanti kita akan naik komuter pula. So hari ni kita buat train vlog. Asyik buat motor vlog kan. So aku nak buat review sikit lah tentang naik MRT ni. Kita nak mengimbau kenangan sikit semasa berada dekat Jepun dengan Korea. Kat sana memang biasa naik train. So kita pergi naik train pula ini. Right, jom. Kita sarapan ni je lah, roti dengan slice ayam ni. Katsu chiki, yeah. Acah-acah sikit macam kat Jepun. Kita makan roti sebab kalau kat Jepun pun tak boleh nak makan benda ni sebab tak halal kan. So dekat sini, Family Mart sini, kita boleh makan. Makan lalu. So sekarang ni memang tak ramai lah. Sebab sekarang ni dah ujung-ujung. Ni dah stesen yang ujung-ujung. Memang tak ramai orang. Ya, kita sekarang sedang bergerak pada kelajuan tak tahu berapa. So kita tengah corner ni. Cornering dia agak smooth. Yeah. Gila trend vlogger. Lagi akan dibuka. Welcome to Dino District. Yeah. Yeah, Atufai ada di situ. Jangan risau. Kita ada projek baru dengan Atufai ni. So nantikanlah untuk projek Atufai ni. Okay, sampai sini saja video untuk kali ni. So itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan aku naik train dia ni. Aku naik MRT. So bagi aku MRT ni antara salah satu public transport yang bagus lah. Ya, bila public transport ni dia mengurangkan kesesakan lah. Mengurangkan kesesakan lalu lintas. So tadi fare tambang dia tak mahal sangat lah bagi aku. Sebab harga dia dalam RM4.30 untuk daripada Taman Tun Dr. Ismail ke stesen Kajang. So RM4.30 tu bagi aku berbaloi lah daripada kau nak hadap jam dengan tol apa semua. Naik MRT memang cepat lah. Cuma dia ada untuk bulanan punya pas. Bulanan punya pas dalam RM50 unlimited. So bagi aku sangat-sangat berbaloi lah. So MRT please sponsor me. Alright, sampai sini saja video untuk kali ni. Seperti biasa tekan button like kalau kau suka dengan video ni. Share video ni, komen kalau korang ada sebarang komen. Subscribe kepada yang belum lagi subscribe channel aku Hanif Talk. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay, Assalamualaikum. What?